Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami My Orchids Banyuwangi. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membagikan tips yang sebenarnya tips ini sudah sering saya tampilkan di video ya. Nah, untuk kali ini saya ingin memberikan sedikit perbedaannya, teman-teman ya. Kalau menggunakan tips ini seperti apa, kalau yang tidak menggunakan seperti apa ya. Nah, teman-teman, seperti yang ada di video kali ini ya, teman-teman bisa lihat ini ada 4 tunas baru yang saya tutup menggunakan plastik di bagian ujungnya, teman-teman ya, yang bertujuan supaya nanti sampai tutup daun ya paling ujung itu tetap aman, nggak busuk, teman-teman ya, apalagi kalau intensitas hujannya tinggi. Nah, teknik ini tidak hanya digunakan untuk tunas baru, teman-teman, tapi bisa juga untuk spek bunga ya. Biasanya kalau teman-teman menemukan ada spek bunga yang gosong karena kena hujan, teman-teman juga bisa menggunakan plastik untuk menutupi speknya sampai kondisinya kenop ya. Ini ada contohnya, teman-teman, nih, kebetulan di sini ada anggrek bulan yang kemarin itu sempat kami gunakan kami tutup menggunakan plastik seperti tips yang ada di sini ya. Nah, ini hasilnya seperti ini, teman-teman. Ini plan dari anggrek bulan ya. Nah, itu bisa teman-teman lihat, satunya sudah dalam kondisi kenop. Jadi itu sudah saya buka kemarin ya. Dan untuk yang satunya ini masih kondisi belum muncul kenopnya ya, masih spek. Nah, itu masih kondisi tertutup ya. Nah, jadi ini selain menanggulangi saat musim hujan, teman-teman, ini teman-teman juga bisa menghindari serangan dari serangga, teman-teman ya. Serangan dari serangga, belalang misalnya ya, ataupun serangga jenis lainnya. Kalau sudah ditutup plastik kayak gini, mereka kan akan susah ya untuk masuk ya, seperti itu. Kecuali keong, teman-teman. Kalau keong itu pasti masih bisa merambat ya, karena dari bawah plastiknya nggak ditutup ya. Ini kalaupun yang satu ini saya buka, teman-teman, ini sudah nggak masalah sebenarnya ya. Oh, memang harusnya plastiknya ukurannya lebih besar, cuman ini memang saya kasih yang kecil karena saya takutnya nanti kalau plastiknya terlalu besar, kalau kena angin kan dia goyangnya lebih kuat, teman-teman ya. Takutnya nanti tangkai bunganya itu masih belum stabil, patah, malah nggak dapat yang ini ya, nggak dapat cantiknya ya. Nah, ini kebetulan anggreknya anggrek bulan mini ya, bunganya nggak terlalu besar, tapi warnanya insya Allah cakep ini, teman-teman. Nanti kalau sudah bunga akan saya sepilkan ya. Terus ini ada contoh yang nggak dikasih ini, teman-teman, nggak dikasih apa namanya plastik ya. Tuh, bisa teman-teman lihat. Ya. Memang ini kelihatan sehat, teman-teman, baik-baik saja. Tapi ada kalanya juga ada yang busuk, teman-teman, kalau yang nggak tahan ya. Meskipun nggak ditutup plastik, ada juga tunas-tunas yang tahan. Tapi alangkah lebih baiknya dan tidak mengkhawatirkan kalau diberi plastik, teman-teman ya, seperti itu. Ya, ini kebetulan di kebun ini ada contoh yang rusak, teman-teman nih ya. Selain karena memang indukannya belum mengeluarkan akar baru, ini tunasnya juga tidak terlalu kuat, teman-teman ya. Jadi dia busuk karena kena hujan. Oleh sebab itu, buat teman-teman yang berada di tempat dengan curah hujan yang tinggi, itu alangkah lebih baik kalau teman-teman menggunakan tips ini ya. Tuh, beda, teman-teman. Ini juga, teman-teman, dengan ditutup plastik itu biasanya pertumbuhan tunas barunya bisa lebih maksimal, teman-teman ya, bisa lebih maksimal. Entah itu nanti batangnya lebih gendut, entah itu nanti dia lebih tinggi daripada tunas-tunas yang tidak ditutup, itu biasanya akan seperti itu ya. Dan buat yang kemarin sudah sempat curhat di kolom komentar YouTube, sebaiknya ibu menggunakan tips ini ya, supaya tunas barunya tidak busuk lagi meskipun curah hujannya tinggi ya. Jadi kalau mau menggunakan tips ini, teman-teman, tetap ada syaratnya. Plastik itu di bagian bawah jangan sampai tertutup, teman-teman ya, supaya nanti kalau di area dalam plastik itu ada apa namanya istilahnya, biasanya kan uap ya, uap kalau panas itu, nanti ketika dia sudah cair, airnya tetap turun, tidak sampai membuat pelan yang ditutup itu busuk, teman-teman. Terus ukuran plastiknya ini bisa teman-teman ganti
sesuai dengan ukuran tunas yang teman-teman tutup, atau sesuai ukuran, misalnya kalau kondisi spek kayak tadi anggrek bulan ya, itu teman-teman bisa ganti ukuran plastiknya. Kalau ini kebetulan ukuran plastik es apa ya, kalau saya nyebutnya es lilin ya, ya masih ukuran kecil-kecil, dan saya lupa bawa plastik yang ukuran lebih besar. Harusnya ini sudah saya ganti dengan plastik yang lebih besar supaya batang bawahnya ini juga tetap aman teman-teman ya, nggak sampai kena hujan. Kalau ini kan kena hujan teman-teman ya, tetap kena hujan, tapi nggak masalah ya, yang penting di bagian ujung, karena biasanya yang paling rawan itu di bagian ujung ya. Nah, jadi bisa untuk dendrobium, bisa untuk ketelia ya, bisa untuk sekomburgia ya, yang anggrek-anggrek yang tunasnya itu daunnya mekar dari kecil, itu kalau bisa digunakan ini teman-teman supaya lebih aman ya. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga tips ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nantikan terus video dari kami. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan nanti bisa tulis di kolom komentar YouTube ataupun bisa langsung konsultasi melalui WA. Nah, sebagai penutup video kali ini, saya ingin berbagi keindahan dari salah satu anggrek spesies Jawa. Waduh, sampai numpuk-numpuk ini teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.